viral pedagang bawang di pasar disebut mirip Sule. Pemirsa, bersama BRT News Channel, kami hadirkan kabar terkini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube ini. Media sosial kembali dibuat takjub dengan sosok pria yang disebut punya wajah mirip artis. Kali ini viral sebuah video yang memperlihatkan pria berkacamata yang punya wajah mirip dengan pelawak Sutisna alias Sule. Berawal dari unggahan video di akun TikTok @alvansodri11171 yang merekam seorang pria dengan rambut gondrong berkacamata. Saat diperhatikan, pria yang terekam di sebuah pasar tradisional itu memiliki paras persis dengan suami Natalia Holzer tersebut. Dalam video yang viral, diunggah pada Selasa, tanggal 27 Juli tahun 2021, tampak pria berkuncir itu sibuk membereskan bawang merah dan sesekali berinteraksi dengan orang lain di pasar. Kembar tapi beda, tulis pemilik akun. Sontak video itu pun ramai hingga membuat takjub netizen. Sudah ditonton sebanyak 3,3 juta views. Inilah sosok pria yang mendadak viral di media sosial usai diunggah di akun TikTok. Pria tersebut memakai kaos polos, rambut dikucir dan pakai kacamata yang semakin membuatnya terlihat mirip Sule. Ia terekam di sebuah pasar dan tengah sibuk membereskan bawang merah bersama rekannya. Sosoknya pun langsung viral dan hingga kini video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta views. Lantaran saking miripnya, banyak netizen yang setuju jika pria ini adalah sosok termirip dengan Sule. Bahkan ada yang sampai mengira jika Sule sedang membuat konten untuk channel YouTube-nya. Demikian pemirsa, kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.